Ratusan massa dari 19 desa bersama tokoh adat Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kembali menggelar aksi damai. Kali ini massa menduduki kantor BPN Pesawaran bahkan menyegel kantor BPN. Itu dilakukan sebagai sebuah bentuk kekecewaan mereka terhadap kinerja oknum BPN yang tidak pro-rakyat. Dalam aksinya massa meminta kepada pihak BPN agar dapat menunjukkan peta wilayah Persil milik PT PN 7W Brulu yang dianggap bodong, serta tidak memiliki sertifikat HGU. Namun tuntutan massa itu tidak dipenuhi, sehingga memicu kemarahan massa yang akhirnya hampir ricuh dengan saling dorong dengan aparat. Safrudin Tanjung, selaku koordinator aksi damai itu dalam orasinya mengatakan pihaknya menilai BPN dan PT PN 7W Brulu telah melakukan kong-kali-kong persekongkolan jahat lantaran apa yang diinginkan warga agar melakukan pengukuran ulang lahan perkebunan karet milik PT PN 7 hingga saat ini tidak dilakukan. Selain itu salah satu ketua ormas di Kabupaten Pesawaran, Tanjung meminta kepada pihak BPN agar bisa bersikap tegas terhadap apa yang telah dilakukan pihak PT PN 7 yang selama puluhan tahun tidak membayar pajak HGU yang jumlahnya ribuan hektar yang dikelola oleh PT PN 7W Brulu, agar dilakukan pengukuran ulang sehingga permasalahan tersebut menjadi terang benderang. Hal itu dikatakan Tanjung dalam orasinya di kantor BPN Pesawaran pada Senin tanggal 26 Juni tahun 2023 siang. Sementara itu sejumlah perwakilan yang melakukan negosiasi yang cukup alot akhirnya perwakilan massa bersama Kades Taman Sari serta tokoh adat Gedong Tataan dipersilahkan masuk bertemu dengan pihak BPN meskipun dari hasil pertemuan tersebut tetap tidak menemui titik terang, pihak BPN tetap tidak bisa menunjukkan apa yang diminta warga menunjukkan peta Persil. Akhirnya lantaran kesal dengan apa yang didapat tersebut massa secara bersama melakukan penyegelan kantor BPN sebagai bentuk perlawanan hukum. Kemudian massa melanjutkan aksinya dengan menduduki lahan perkebunan karet milik PT PN 7 yang ada di Tanjung Kemala Desa Taman Sari Gedong Tataan. Dari Pesawaran Tim Bintang 38 melaporkan.